Jadi sekarang kita berada di Kodam Udayana. Jadi hari ini kita akan berbagi tentang konten-konten. Jadi programnya dari TNI adalah menyatu dengan masyarakat. Akan kita berbagi sharing apa itu konten kreator, apa itu konten, apa itu kreator, dan apa ini apa itu. Ya, kita dibantu oleh Bapak siapa Pak? Pak Izin? Dharma Pak. Pak Dharma? Iya. Ya Pak Dharma. Kita juga Pendam ya Pak? Pendam. Pendam kita akan berbagi cerita tentang konten. Apa sih pangkatnya? Sertu ya? Sertu itu sersan satu. Kami namanya Sertu Arbi Wibowo. Wi artinya orang, Bowo artinya wibawa. Ini baru selesai jadi landang siswanya. Orang paling cantik di Kodam. Kamu dengan siapa? Tadi malam bobok sama siapa? Jangan dicampur gitu, please. Ya, yang bisa dicek mungkin di ID-nya ya, rekan-rekan lebih kenal. Nah, nanti bisa bertanya bagaimana sih menjadi seorang konten kreator. Jadi dari yang sudah kemarin foto, video, muaranya semua dipublikasikan di media. Dilanjutkan ya, makasih. Wow. Berbagi pengalaman tentang membuat konten, bagaimana cara, teknik, dan bagaimana susah senangnya untuk menjadi seorang konten kreator. Senangnya bisa berbagi dengan teman-teman TNI khususnya di bidang penerangan. Luar biasa. Semangat. Nomor satu ya. Nomor 4 katanya. Ini adalah konten kreator yang terkenal ya di Bali. Anak muda harusnya tahu nih, kalau yang tentara nggak tahu dari kacamata kayak saya itu udah ketinggalan ya. Anaknya pasti tahu orang Bali. Saya ucapkan terima kasih pada beliaunya sudah berkenan memberikan pelatihan di satuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian mengakhiri kegiatan hari ini, saya sekali lagi nitip pesan ya. Kalian adalah agen-agen perubahan, agent of change di satuan masing-masing ya kan? Berikan pemahaman kepada pimpinan kalian bahwa dua hari ini bermanfaat. Akhirnya selesai sudah. Kami bersama TNI, saya bersama TNI bersemangat, merdeka!